Selamat siang. Selamat siang. Saya hari ini bersama Bapak Rahmat Fitular. Ingin menanyakan sesuatu tentang peranan Pak Sudan nih Pak untuk perubahan iklim. Kan sebentar lagi ini juga mau International Youth Day. Yes. Dan jadi di sini saya wakilkan anak muda yang seusia saya. Saya ingin bertanya nih Pak yang pertama, kira-kira Pak sebenarnya apa sih dan bagaimana peran anak muda dalam menanggulangi atau gimana cara untuk mengatasi perubahan ini sebenarnya tantangan kita tuh apa sih Pak? Ya. Wah ini interesan sekali sebenarnya. Oh, iya. Sebenarnya kalau kita bicara perubahan iklim, climate change, itu kan sebenarnya urusan semua orang. Tapi kita tahu dari statistik bahwa anak muda itu lebih baik dari orang tua. Iya. Anak muda itu digital. 60% dari bumi ini, yang lain orang lain saja muda. Tetapi aktivitas anak muda itu lebih tinggi dari itu, jadi mungkin bahkan anak muda itu bisa 80% dari semua umat yang ada di bumi. Sehingga penting sekali. Karenanya anak muda itu mesti betul-betul paham dan mesti peduli. Nah untuk pondok itu mesti ada pengetahuan. Karena itu semua literatur yang ada mengenai itu perlu dipahami dan juga saling bicara ada grup yang ada yang dasar ada juga kegiatan yang khusus anak muda lah ya. Kalau begitu dari kegiatan-kegiatan anak muda itu yang membuat anak muda tuh terpicu ya Pak untuk peduli karena kan nggak semuanya jadi sekarang baik dengan teknologi ya Pak, dari sosial media, Instagram, ya mungkin kayak belum begitu waspada tentang semua. Iya. Saya usulkan kalau justru di Instagram, Twitter, saya waktu WA itu isinya juga ada menyinggung karena itu kan subjek yang bagaimana juga perubahan iklim itu menentukan masa depan menentukan ada itu yang tua kan sudah going out gitu. Kalau gitu Pak, untuk anak-anak muda seperti saya nih, apa sih kira-kira bisa kita lakukan hal kecil aja untuk yang bersangkutan dengan mengurangi ataupun menanggulangi atau mencegah perubahan iklim ini? Saya kira yang paling konkret itu adalah melakukan kegiatan yang berhemat gitu ya. Berhemat ya, jadi hemat dalam terutama di dalam mengeluarkan sumber-sumber daya air dan juga masalah bahan-bahan yang itu sangat jadi hal itu kan akan saya pahami bahwa ada konsep di dalam bioteks itu mengenai reuse dan recycle. Nah, itu betul-betul jadi kalau beli baju itu jangan yang baru-baru itu di recycle aja punya sendiri dan menggunakan barang-barang yang sudah. Yang kedua adalah soal makan juga, makan itu jangan makan yang susah diolahnya. Misalkan asalnya kalau di Indonesia jangan makan steak gitu, ya makan garam aja lah. Yang tidak usah diimpor. Terakhir untuk anak-anak muda juga dan mungkin juga untuk kalangan yang lain, buku-buku apa nih Pak kira-kira yang Bapak sudah pernah baca pun ataupun yang mungkin atau teman-teman yang bisa menambah kewaspadaan kita dan pengetahuan kita tentang perubahan iklim, jadi kita nggak ketinggalan zaman dengan yang terjadi sekarang. Saya kira hampir semua buku yang perihal penghematan seperti itu, kalau yang terkumpul seperti buku yang buatan algoritma itu, ya tentunya ini sudah ngetoknya gitu, karena dia sudah imunkan semuanya, maka tinggal lagi. Tapi semua buku yang menyangkut tindakan-tindakan yang konstruktif bagi orang muda, yang tidak terlalu memboroskan itu patut dibaca. Ada juga contoh atau buku-buku untuk ya, sebenarnya
ya ada sih, ya seperti buku-buku mengenai cinta alam, ya. Buku-buku pergaulan dengan masyarakat, dengan yang biasa kalau orang pramuka mengenai cinta alam itu kembali. Ya tentunya alhamdulillah itu banyak yang mengalami mengenai masalah pergaulan akula, yaitu kalau itu menyangkut menjaga kelestarian alam itu banyak. Terima kasih Pak atas waktunya.